foto bersama dan pembukaan acara pelatihan Tata Boga PBB Kota Batam di King East Hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya dimanapun berada, saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dan bahagia selalu bersama keluarga yang dicintai, dan sukses untuk kegiatan kita hari ini. A few moments later. Oh iya teman-teman, ini tuh sebenarnya acara kemarin yang sudah lama itu belum sempat saya edit ya guys. Dan ini tuh suasana menjelang pembukaannya, menjelang pelatihannya. Jadi kita ambil-ambil video dulu lah ya, foto bersama, ambil situasi di sini gitu ya. Cantik banget ya kan. Nah ini dia tuh heboh banget aslinya ya kan teman-teman. Nah maklum aja kalau ibu-ibu sudah foto-foto, biasa ya kan, kita emak-emak maunya yang begini, maunya yang itu, ini loh. Nah semua maunya jadi fotografernya. Ya sudahlah kita gaya ya kan. Oke guys, momen ambil foto bersama Kelurahan Sungai Panas sudah selesai. Mari kita ikutin acaranya yuk. Untuk keberkahan, mari kita sama-sama berdoa. Bermudah jadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita doakan diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hal ini akan diwakili oleh Sekretaris Dinas P3A B2 kami Kota Batam, Bapak Roy Handi Eskom. Kepada Bapak, disilakan. Dari Batam hendak ke Penjengan, sampai di Pinang membeli nanas. Yang jauh salam penuh semangat, saya doakan utangnya lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Jadi kita sepakat ya, walaupun ibu di sini ada yang sudah kan sama anak-anak di rumah. Ini loh, mama ini pergi ke hotel bukan mau berkibah. Ini loh hasilnya loh, gak bisa kita bikin kue loh. Jadi setelah dari sini, gak lepas putus di sini, gue ibu. Di rumah kan udah tahu nih bahan-bahannya mudah. Bahan-bahannya mudah. Alat-alatnya gak ada mixer, pakai tangan pun bisa ya. Iya, jadi gak ada alasan. Jadi makan. Nih, tentu yang pertama yang akan mengincip keluarga, benar nggak? Gimana? Enak kak? Enak. Buat lagi besok, kan bapak dentis. Nah yang lima dan ini pasti bayar kok, mau gratis dia. Kenapa? Iya. Terus kemudian, udah pede nih, pede. Wah nih, kira-kira nih, kalau dijual nih, bisa nih. Aduh tapi nggak ada lapak. Oh sekarang jualan nggak perlu lapak, benar nggak? Apa? Udah pinter pak. Nah, ibu-ibu yang hadir di sini kurang lebih ada berapa nih? 70 orang ya? Atau lebih? Kira-kira kalau separuhnya aja yang ada niat untuk membuka usaha, untuk menjadi entrepreneur, nanti kita ada kegiatan selanjutnya. Apa itu? Kegiatan usaha entrepreneur. Bagaimana mengelola suatu usaha? Kadang-kadang kan kita cuma bisa buat jajan. Pokoknya Bapak Dandis, ibu-ibu yang hadir di sini bisa menjalankan, mengikuti peserta yang kami sudah rencana kami programkan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berdampak baik bagi ibu-ibu khususnya dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga. Begitu kita kasih aplaus dulu. Yang kami hormati Pak Roy, Pak Sekretaris Dinas.
Dinas, Bu MC dan staf dari Pemberdayaan Perempuan, ya. Kami berterima kasih karena manusianya, bukan membangun fisik dari infrastruktur saja. Saya sudah periode ketiga ini. Terdepan akan saya perjuangkan adalah kegiatan-kegiatan yang bisa membangun keluarga. Kapan kita di pelatihan membatik? Bulan depan pelatihan membatik ada lagi 100 orang. Makanya kita kan di Dinas Tenaga Kerja kan. Nanti untuk bapak-bapaknya itu. Oke guys, sambutannya sudah selesai. Kita masuk acara inti, yaitu pelatihannya. Ikutin di next video. Wassalamualaikum.